Saya akan sedikit berbagi tentang tipografi aksara Sunda, di mana yang selama ini kita kenal adalah tipografi dalam bidang huruf Latin. Tapi ternyata aksara Sunda ini juga, orang-orang Sunda itu sudah mengenal tipografi jauh sebelum terminologi tipografi itu ditemukan, ya, seperti itu. Nah, ini adalah tipografi yang coba saya jabarkan dulu sebelum masuk ke dalam materi, ya. Jadi tipografi adalah sebuah proses yang memvisualkan bahasa, terus kemudian desainer membentuk permainan huruf dan memberi kata-kata, ya, sehingga huruf itu memiliki kekuatan dan pesan yang kuat. Kemudian juga tipografi merupakan representasi visual dari sebuah bentuk komunikasi verbal. Ya, kemudian juga lewat kandungan nilai fungsionalnya, jadi menghadirkan ekspresi yang tersirat. Tipografi secara tradisional dikaitkan dengan desain dan khususnya dengan teknologi. Jadi teknologi cetak itu biasanya dikaitkan dengan tipografi karena gong awalnya itu adalah ketika di abad 14 mulai ditemukannya mesin cetak, ya. Nah, kemudian kata tipografi sering sekali digunakan untuk merujuk pada susunan bahan tertulis apapun itu, ya, tidak terbatas oleh para karya tipografer. Jadi setiap orang adalah tipografer, gitu. Orang yang menyusun huruf, pandai menyusun huruf, gitu, ya, seperti itu. Nah, kemudian aksara Sunda itu sendiri adalah salah satu terminologi yang biasa digunakan, skrip yang digunakan untuk menyebutkan penulisan sebuah sistem yang digunakan dalam berkomunikasi. Kemudian juga kita lihat di sini tipografi aksara Sunda. Ini adalah beberapa tipografi yang digunakan, ya, oleh orang-orang terdahulu, bahwa kita bisa lihat di sini dulu itu belum ada grid secara sistem, tapi orang-orang dulu itu sudah menggunakan itu secara konsisten itu. Kita bisa lihat di sini leading, jarak antar baris, jarak antar kata juga itu sudah cukup baik sebetulnya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, kenapa sih perlu didigitalisasi, gitu loh. Karena ketika sumber-sumber ini atau ketika sumber-sumber tersebut, ya, itu tidak bisa digunakan untuk promosi di masa kini, gitu. Karena kita membutuhkan media yang berbeda, gitu. Maka ada yang namanya digital transformasi. Digital transformasi di sini artinya memanfaatkan teknologi untuk mentransformasi bentuk-bentuk dari aksara Sunda yang berada tadi di lontar dan lain sebagainya itu menjadi aksara Sunda yang bisa diaplikasikan ke dalam media virtual seperti gadget, kemudian juga desktop dan lain sebagainya. Nah, digital transformasi itu sendiri memanfaatkan teknologi dalam menciptakan font-font aksara Sunda dan penerapannya dalam media. Nah, selain digital transformasi, sebetulnya ada juga yang namanya digital transformasi tradisi. Transformasi tradisi ini bagaimana menghadirkan kembali aksara Sunda di kalangan dunia modern, anak-anak sekarang, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana aksara Sunda itu dulu didigitalisasi. Kemudian ini yang mulai didaftarkan ke Unicode sehingga kita bisa melakukan mengetik aksara Sunda di PC ataupun di mobile phone, ya. Nah, ini adalah beberapa aplikasi yang sering saya temukan di Facebook, ya. Di sebelah kiri itu ada keyboard aksara Sunda, di sebelah kanan aplikasi aksara Sunda dalam media-media sosial seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana ketika aksara Sunda itu ini adalah komik salah satu karya mahasiswa saya yang saya coba buat supaya mereka itu dia itu membuat dengan aksara Sunda. Nah, seperti ini. Kendalanya adalah di awal mungkin kita memerlukan multi bahasa, jadi multi aksara, aksara Sunda dan aksara Latinnya, karena untuk belajar bagi orang-orang awam yang baru itu akan kebingungan cara bacanya, ya. Kemudian juga ini, ya.
Jadi bagaimana di sebelah kirinya itu menggunakan aksara Sunda, di sebelah kanannya itu menggunakan aksara Latin, bahasa Latin ya. Dan ini sebetulnya yang sebelah kiri itu masih masih menerjemahkan dari jadi kata-katanya itu masih sama dengan yang kanan seperti itu ya. Nah, penutup dari saya ini adalah ada satu kutipan yang cukup menarik, sangat menarik buat saya ya. Jadi ada dahulu ada sekarang, bila tak ada dahulu takkan ada sekarang, karena ada masa silam maka ada masa kini, bila tiada masa silam takkan ada masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.